dilanjutkan datang dari AAB yang merupakan pelaku pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia atau UI. Pasalnya, ia mengaku sempat mencari cara di YouTube terkait pembunuhan. Selain itu, AAB juga mengaku pembunuhan itu lantaran terinspirasi dari sebuah film. Dikutip dari Tribun Jakarta, pengakuan AAB dibeberkan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Depok AKP Nirwan Pohar yang mengatakan pelaku sempat menyaksikan tayangan yang berkaitan dengan cara pembunuhan. Kemudian AAB tega membunuh adik tingkatnya sendiri yakni Sidan usia 19 tahun lantaran terinspirasi dari sebuah film. Nirwan juga membeberkan bahwa AAB sempat berniat untuk mengubur jasad korban. Niat itu muncul setelah AAB selesai membungkus jasad korban dengan plastik hitam. Namun AAB mengaku kebingungan terkait lokasi penguburan dan cara mengeluarkan korban dari kamar kos. Oleh sebab itu, AAB menyimpan jasad di kolong tempat tidurnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!